Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan aksi angkatan daratnya saat menggempur posisi tentara Ukraina. Pasukan Rusia menyerang menggunakan drone peledak dan artileri. Drone tampak menabrak tentara Ukraina hingga kendaraan tempurnya, sedangkan artileri menyerang parit hingga pesawat tak berawak Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pekerjaan unit Angkatan Darat ke-51 di Donbas. Namun sayangnya, tidak disebutkan total kerugian di pihak militer Ukraina. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui hingga kini perang Rusia dan Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.